Baik, Shalom. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bagi teman-teman pendeta muda dan juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan lewat tayangan Facebook ataupun tayangan-tayangan media sosial yang lain. Dan selamat malam juga, pendeta Newton Pardosi yang boleh bergabung bersama-sama dengan kita semua pada malam hari ini. Senang rasanya kita bisa berkumpul dan bertemu kembali, menyaksikan tayangan Kohen uh, Surfship dan kita akan sama-sama belajar Firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, masih dalam tema yang sama sepanjang bulan ini, yaitu menjawab tudingan-tudingan miring terhadap pemahaman-pemahaman gereja masyarakat menarik ketujuh. Dan malam hari ini, Firman Tuhan atau materi akan dibawakan oleh pendeta muda Jeremy Huta Julu yang berjudul Gereja Advent tidak identik dengan Yudaisme. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh pendeta muda Huta Julu, saya mengundang pendeta muda Riki Moa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Lalu ucap syukur dan terima kasih karena kesempatan waktu yang begitu baik Tuhan berikan. Kami boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Kami berdoa biar Laura Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semua. Baik yang menyaksikan live dari Facebook ataupun yang ada di ruang Zoom ini. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan yang menuntun pendeta Jeremy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, agar malam hari ini kami boleh belajar untuk boleh membuat hidup kami lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta muda dari Kingwall. Pada malam hari ini seperti yang saya sampaikan, yang akan menyampaikan materi adalah pendeta muda Jeremy Hutajulu. Beliau adalah Gembala di daerah Kalimantan Kawasan Timur, lebih tepatnya di jemaat Waldensia, Bontang, Kalimantan Timur. Seperti yang terdapat di poster kita, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dibahas. Apakah Gereja Advent sama dengan Yudaisme? Kenapa bisa ada orang-orang yang menyatakan Advent dan Yudaisme adalah sama atau identik? Lalu apakah persamaan dari keduanya dan juga kalau tidak sama atau berbeda, apa perbedaannya? Kira-kira itu yang akan dibahas. Jadi jika ada pertanyaan atau komentar yang membangun, yang akan yang mau disampaikan oleh sahabat-sahabat konsep maupun para pendeta muda yang ada di Zoom ini, bisa disampaikan di kolom chat. Saudara bisa sampaikan di bawah uh, video ini. Dan nanti jika ada waktu dan kesempatan, kami akan usahakan untuk dibacakan dan kita akan bahas bersama-sama. Tidak berlama-lama lagi, saya serahkan waktu ini kepada pendeta muda Jeremy Tojulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Juga kami menyapa tentunya sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom dan Facebook dan beliau mana nanti menantikan uh, menyaksikan lewat YouTube. Uh, ini adalah satu topik yang menarik yang uh, saya boleh bawakan ini sebagai um, sarana untuk kita semua saling berkenalan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, karena latar belakang dari pembahasan ini seperti yang sudah disampaikan. Ada juga beberapa saudara-saudara uh, kita yang belum mengenal gereja Advent yang menganggap bahwa oh, gereja Advent ini sama praktek-prakteknya dengan agama Yudaisme seperti itu. Jadi harapan kami adalah ketika saudara-saudara semuanya menyaksikan uh, tayangan ini, ini boleh membuat kita lebih dekat lagi dan boleh um, tentunya mem memahami perbedaan dan mungkin ada persamaannya juga antara gereja Advent dan Yudaisme. Sehingga dalam mana semakin kenal, Mudah-mudahan boleh semakin sayang dengan gereja Advent, dan saya izinkan uh, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apa sudah terlihat, pendeta? Baik, terima kasih. Inilah uh, pembahasan kita, gereja Advent tidak identik dengan Yudaisme. Uh, dari judulnya sudah menyatakan kira-kira uh, nanti arahnya mau kemana, namun demikian sebagai pendahuluannya kita boleh melihat bahwa gereja Advent ini sebenarnya menuruti perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga gereja Advent ini menuruti 10 hukum. Setelah itu gereja Advent beribadah pada hari sabat dan juga mengikuti aturan halal haram di dalam kitab imamat. Dan ada muncul pertama, pertanyaan, mengapa gereja Advent itu tidak identik dengan agama Yudaisme, apa Gereja Advent itu Yahudi atau setengah Yahudi? Baik, um, kita akan membahas ini bersama dari empat poin pokok pembahasan. Yang pertama kita akan mencoba mengenal mungkin secara ringkas seperti apa itu Adventisme atau Gereja Advent. Di dalam presentasi ini akan digunakan kata Adventisme dan Yudaisme. Dan yang kedua kita akan melihat ada persamaan dan perbedaan dari ajaran adventisme dan yudaisme. Setelah itu kita akan perbandingkan ada dua, lebih tepatnya ajaran adventisme dan yudaisme ada dua doktrin yang kita boleh lihat bersama dan yang keempat ciri-ciri gereja yang benar berdasarkan kitab wahyu. Kita masuk untuk mengenal adventisme. Di sini kita boleh melihat adventisme atau di Indonesia dikenal dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia ataupun Seventh-day Adventist Church yang ada uh, menyeluruh di seluruh dunia. Baik, itu adalah denominasi Kristen Protestan yang memegang teguh Alkitab. Nah ini perjanjian baru dan perjanjian lama tentunya ya, sebagai dasar imannya, praktik-praktiknya. Dan bermula dari pergerakan denominasi-denominasi Kristen di tahun 1800-an yang mengabarkan tentang kedatangan... Yesus Kristus kedua kali. Ya, ini sebagai sedikit latar belakang sejarahnya, di mana pada saat itu sebenarnya para pendahulu-pendahulu ataupun pionir-pionir itu berasal dari denominasi-denominasi lain, namun tergabung karena pekabaran yang mempersatukan ini, kedatangan Yesus kedua kali. Itu sebabnya juga namanya juga adalah Advent, ya menantikan kedatangan. Dan saat ini hadir di 212 negara, dari 235 negara yang diakui oleh PBB. Gereja Advent sendiri itu melayani melalui penginjilan, kesehatan, pendidikan, dan penerbitan. Ini secara umumnya saja. Penginjilan, kesehatan, pendidikan, dan penerbitan. Gereja Advent mengambil dari Alkitab ada 20, 28 dasar kepercayaan. Jadi ada 28 doktrin yang gereja akan akui dan itu semua berasal dari Alkitab saja. Dan doktrin khasnya ada kedatangan Yesus kedua kali. Hari sabat, keadaan orang mati, bait suci, keselamatan oleh iman, pertentangan besar, karunia roh nubuat, dan kealahan yang monoteistik. Nah, ini mungkin nanti akan berkaitan dengan Yudaisme ya. Dan nah, ini saudara-saudara semua boleh akses, boleh mendalaminya lagi di ada satu buku yang saya boleh kasih rujukan di sini baik kemudian masuk kepada mengenal yudaisme dan uh, di awal ini saya mau sedikit sampaikan ada sebutan Yahudi dan yudaisme nah, Yahudi itu adalah kelompok etnis yang memegang teguh agama mereka atau bisa dibilang kelompok bangsa gitu ya karena sudah besar Nah, sedangkan yudaisme adalah agama etnis atau bangsa Yahudi. Jadi, Yahudi itu adalah kelompok orangnya. Yudaisme adalah agama yang dianut oleh kelompok orang tersebut. Nah, kenapa dibawa seperti ini? Karena seringkali ada munculnya sentimen negatif, khususnya di kita di Indonesia, ketika menyebut yudaisme ini dengan sebutan, dalam tanda petik, Yahudi. Kenapa? Karena kita berlatar belakang um, suku uh, agama mayoritas kita berasal dari Arab yang memiliki hubungan sejarah yang dinamis dengan kelompok orang ini atau kelompok etnis Yahudi ini. Uh, maksud saya adalah kita boleh gunakan kata Yudaisme ketika menunjuk kepada agama um, agama orang Yahudi itu, khususnya dalam dialog-dialog agama kekristenan gitu ya. Lebih baik digunakan kata Yudaisme ini sebagai uh, saranan saja. Yudaisme adalah agama monoteistik tertua di dunia. Nah, lebih dikenal dengan uh, rumpunnya adalah Abrahamic religion mana ada Kristen juga di situ, ada Yudaisme, ada Islam juga. Sebuah agama nasional yang dimulai sebelum ada orang Yahudi itu sendiri yaitu oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada saat itu ajarannya masih disampaikan dari mulut ke mulut, itu ya itulah sebagai latar belakangnya. Sehingga ketika agama Yudaisme resmi didirikan oleh Musa pada saat itu ketika bangsa Israel di Gunung Sinai dalam perjalanan ke Kanaan. disitulah mulai ditulis-tuliskan beragam um, hukum yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Dan ciri khasnya adalah percaya akan kaitan erat antara Tuhan bangsa dan tanah sehingga mereka selalu percaya bahwa ada tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka. Sumber ajaran mereka adalah Torah atau di dalam Kristenan itu disebut dengan lima buku Musa. Tanah itu perjanjian lama dan di sekitar tahun 200 ketika waktu itu mungkin ini sebelum kelahiran Kristus ini waktu itu tidak ada nabi jadi pada saat itu di rabi-rabi itu komplik, mengkompilasikan aturan-aturan yang disampaikan secara oral, jadi dituliskan, dikumpulkan, supaya jelas untuk agama-agama uh, Yudaisme bagaimana cara melakukannya. Dan itu juga dilakukan lagi, dituliskan dalam satu buku yang namanya Talmud, koleksi tentang ajaran dan komentari dari hukum Yahudi. Istinya itu paling spesifik adalah 613 hukum Yahudi, yang mereka ikuti hukum agama Yudaisme itu sendiri. Saat ini ada 14 sampai 15 juta pemeluk agama Yudaisme. Ini tersebar di berbagai negara. Baik, ini adalah cara untuk menjadi seorang anggota gereja Advent yang pertama kita boleh pelajari dalam belajar pendalaman Alkitab, memahami ajaran-ajarannya dan khusus bagi anak-anak khususnya bagi yang luar um, latar belakang dari gereja Advent tentunya sudah dapat mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah dan boleh menerima baptisan kudus ketika pada usia akil balik. Dan ini tidak terbatas dengan jenis kelamin dan suku. Baik, kalau cara untuk menjadi penganut Judaisme. Yang pertama adalah ini seorang keturunan Yahudi. Karena ini agama keturunan, agama bangsa tadi, agama kelompok etnis tertentu. Dan mereka biasanya pada umur 13 tahun sudah akan mengikat perjanjian antara sang anak itu mengikat perjanjian dia dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam kekristenan ini ibarat baptisan seperti itu ya. Um, kemudian seorang yang bukan keturunan Yahudi, kalau mau menjadi penganut Yudaisme, ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilalui. Baik, um, gereja Advent sendiri punya hubungan yang erat, ataupun mulai menjalin hubungan dengan Yudaisme, dengan program The World Jewish Adventist Friendship Center. Ada sinagog-sinagog di Argentina, Brazil, Chile, dan berbagai negara lainnya. Artinya um, dengan latar belakang yang mungkin terkesan kayak agak mirip-mirip, nah dari situ mulai um, menjalin hubungan. Oke, okay. kalau denominasi Yudaisme, Yudaisme itu punya beberapa denominasi pada saat ini. Ada yang tiga terbesar ini, satu sampai tiga ini adalah tiga denominasi yang terbesar, 4 sampai 6 ini adalah yang lebih kecil. Dan ini tersebar kenapa banyak seperti ini yang mengikuti rabi-rabi yang mengajar mereka siapa gitu, ajaran-ajaran yang diikuti adalah ajaran rabinya siapa gitu. Baik, dalam ajarannya Advent dan Yudaisme ini kita akan lihat seperti apa hubungan ajaran berdua ini ya. Ada yang kita kategorikan ada tiga, ajarannya ada yang sama ada yang sama tapi ada perbedaan dan ada yang memang berbeda. Baik, mari kita sama-sama perhatikan ajaran yang sama. Yang pertama ini penciptaan. Keduanya sama-sama percaya penciptaan berdasarkan Alkitab. Intinya menolak teori evolusi, teori Big Bang dan yang berdasarkan ilmu pengetahuan alam yang menolak Alkitab. Tuhan adalah Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta dengan ciri khasnya ex nihilo dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkuasa menciptakan, mempertahankan dan memelihara, bukan hanya menciptakan dan meninggalkan dunia ini dengan segala uh, macam bencana-bencana, uh, namun Tuhan juga memelihara bumi kita ini. Dan yang kedua menekankan keseluruhan sifat manusia dan menolak dualisme platonistik yang dianut oleh beberapa aliran Kristen dualisme platonistik ini adalah ajaran yang menyatakan bahwa tubuh dengan jiwa ini adalah dua hal yang terpisah. Salah satunya akan hidup ketika yang satunya mati. Jadi jiwa itu belum hidup ketika tubuh ini masih hidup. Maka tubuh itu harus mati dulu, kita harus meninggal dulu, baru jiwa kita hidup. Nah, keduanya sama-sama menentang ajaran yang seperti itu. Kita masuk ada ajaran yang sama, tapi ada perbedaannya. Yang pertama adalah tentang hari Sabat. Nah, mungkin banyak orang yang memikirkan bahwa, oh, hari Advent berhari Sabat, Yudaisme berhari Sabat. Tapi ternyata, ketika kita mau lihat, ada perbedaannya. Tapi, keduanya sama, sama-sama percaya hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam, itu dianggap sebagai puncak penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, dan sebagai tanda umat Tuhan. Ini ada beberapa ayat rujukan, dan kalau Adventisme, liturgi peribadatan menyesuaikan konteks budaya. Ada juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan misi pada hari Sabat itu, dan juga dianggap sebagai waktu untuk mengikat hubungan yang lebih erat dengan keluarga. Kalau Yudaisme, ini lebih, mereka lebih memiliki aturan-aturan yang memang menjadi budaya mereka. Contohnya ada makan bersama, ada makanan khusus yang disiapkan untuk hari sabat dan ibadah dan waktu yang bersak waktu juga bersama dengan keluarga dan ciri khasnya adalah 39 aktivitas yang dilarang dilakukan pada hari sabat. Jadi untuk praktiknya ada perbedaan. Kemudian ada makanan halal haram. Sama-sama percaya aturan halal haram atau yang dikenal dengan kosher di dalam kitab Imamat 11. Advent melarang makan darah dan lemak dan menyarankan pola makan vegetarian. Kalau Yudaisme dia memastikan dulu darah dari hewan ini harus keluar sama-sama juga melarang darah mak dan lemak ini. Tapi yang lebih uniknya adalah kalau ada produk dairy susu mereka ketika masaknya tidak boleh dicampur dengan daging. Mungkin kita melihat ada chef-chef khusus tertentu masak daging masak beef atau pakai susu gitu ya atau produk-produk hewani lainnya tapi dicampur dengan susu kalau yudaisme tidak tidak boleh maka ada juga ketika label-label makanan ada koshernya ada restoran kosher itu khusus untuk supaya orang-orang yudaisme -orang boleh bisa juga makan di situ artinya sudah aman lah seperti itu oke okay. berikutnya adalah kalau di kitab suci Keduanya sama-sama menerima perjanjian lama. Ah, ini yang menjadi penting, saudara-saudara sekalian, sahabat konsep. Karena sama-sama menerima perjanjian lama dan itu yang menjadi ciri khas, oh kenapa ada persamaan dalam ajaran di Adventisme dan Yudaisme. Dan kalau Advent, percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan belakangan ada oh, saya bertemu dengan sahabat yang dia berpikir, oh saya pikir Advent itu tadinya tidak percaya Yesus Kristus hanya percaya perjanjian lama saja, ternyata percaya juga perjanjian baru dan Yesus Kristus. Nah, Adventisme juga percaya pada Alkitab, PLPB, dan juga khususnya ada uh, tulisan kenabian dari uh, hamba Tuhan Ellen G. White, yang sebenarnya tulisan ini tidak menggantikan Alkitab, tidak menjadi plus seperti itu, tapi al uh, tulisan Ellen White ini lebih menekankan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab itu mendukung prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Kalau Yudaisme ada Torah, Tanak, Misnah, Talmud seperti yang tadi dan khususnya 613 hukum agama Yahudi, mitzvah. Itu harus dilakukan. Jadi perbedaannya jelas ada di antara keduanya. Dan ada ajaran tentang hari penghakiman. Keduanya sama-sama percaya bahwa akan ada hari penghakiman. Tapi kalau menurut Adventisme, mereka mendasarkan hari penghakiman ini dari Daniel 8. Daniel 8 ayat 14 khususnya, di mana hari penghakiman itu dimulai pada tahun 1844. 22 Oktober 1844. Dan akan berakhir saat Yesus nanti uh, datang kali kedua, sebelum Yesus datang kali kedua, dan itulah akan uh, berakhir. ya di situ. Dan kalau Yudaisme ada rabi-rabi yang mengatakan bahwa ini terjadi ketika seseorang meninggal. Ada yang berpendapat, ini terjadi setiap hari. Nah, jadi di situ perbedaannya ketika Adventisme dan Yudaisme berbicara tentang hari penghakiman. Hukum Allah, keduanya sama-sama percaya kepada hukum Allah. Kalau Adventisme, 10 hukum Allah, hukum moral, hukum yang universal, itu dipercaya dan menerima secara prinsip. Contohnya ada hukum sipil, hukum kesehatan dalam hukum Taurat itu, karena sudah beragam dan sudah berbeda konteks. Maka prinsipnya yang dipercaya dan dipraktikkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi kalau Yudaisme, Torah itu dipercaya dan menjadi ada penjabarannya kurang lebih seperti itu dalam 613 hukum Yahudi itu, atau Mitzvah. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh melihat beberapa merujukan ini untuk mendalami ketika belajar tentang Adventisme dan Yudaisme. Baik, untuk upacara atau hari raya atau ibadah. Nah kalau Adventisme ada hari sabat, perjamuan kudus, dan ada pemberasuhan kaki juga pada saat itu. Tapi kalau Yudaisme mereka masih merayakan Paskah, ada Shavuot, hari di mana Torah itu diberikan di Gunung Sinai, Rosh Hashanah sebagai hari ta tahun baru, Yom Kippur, Day of Atonement, Hari Pendamaian, Sukkot perayaan tinggal di pondok-pondok, dan Chanukah, Festival of Lights, di mana mereka akan menyalakan lilin. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya antara Adventisme dan Yudaisme. Dan berikutnya adalah keadaan orang mati. Adventisme percaya bahwa orang yang mati adalah seperti orang tidur. Tidak tahu apa-apa, tidak punya emosi, nafasnya kembali pada Tuhan, dan menunggu kebangkitan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yudaisme, nah ini lagi, percaya tentang kebakaan jiwa seseorang yang mengajarkan bahwa ketika orang mati, rohnya itu langsung menuju antara surga atau neraka. Ada juga yang mengajarkan bahwa tentang ada nanti kebangkitan orang mati ketika kerajaan Mesianik itu tiba. Jadi, berbeda juga tergantung aliran ataupun rabi-rabi yang diikuti, khususnya tentang keadaan orang mati. Baik, ini sudah masuk di ajaran yang berbeda, ya. Tadi, Yesus Kristus, Sang Mesias, sangat jelas bahwa Yudaisme tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, tapi Adventisme percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Yang telah datang membawa kerajaan kasih karunia dan akan datang lagi menjemput setiap orang yang percaya kepadanya masuk ke kerajaan kemuliaan atau kerajaan surga. Yudaisme uh, percaya bahwa Yesus uh, akan datang seorang Mesias. Nah ini ada beberapa interpretasi. Yang pertama, Mesias datang atau dalam seseorang, bisa jadi itu merujuk pada satu era yang damai, ataupun ada orang yang membawa damai, itu mereka sudah anggap ini memenuhi fungsi dari Mesias. Gitu. Walaupun tidak diklaim dia itu Mesias. Hanya mengambil penggenapan fungsi dari orang itu. Perbedaan doktrin keselamatan. Advent percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang daripada Tuhan dan diterima dengan iman. Kalau Yudaisme percaya bahwa seseorang bisa selamat dengan melakukan 613 hukum mitzvah dengan baik. Kita masuk kepada perbandingan ajaran Adventisme dan Yudaisme, khususnya doktrin kealahan. Tika Yudaisme percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan Yahweh sebagai Tuhan mereka. Tuhan yang Maha Esa ini mereka percaya memiliki atribut ketuhanan. Contohnya Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, Kekal, tidak terbatas, Maha Maha Benar gitu ya, tidak bisa salah. Mereka percaya seperti itu dan mereka tidak menyekutukan bagi mereka Tuhan yang Maha Esa itu tidak dapat disekutukan atau disetarakan dengan Tuhan manapun tidak dapat dibanding-bandingkan dan Tuhan itu adalah mereka anggap Tuhan seluruh alam semesta bukan hanya Tuhannya orang Yahudi saja dan ada larangan menyebut nama Tuhan dengan kata-kata yang menyenyakkan dan khususnya dia mereka tidak menganggap Yesus Kristus di perjanjian baru bukan Mesias dan bukan Tuhan dan khususnya juga Yudaisme mereka tidak percaya pada perjanjian baru. Adventisme percaya pada Tuhan yang Maha Esa, sama juga menganggapnya Yahweh juga tapi sama-sama um, memiliki atribut ketuhanan, sama-sama percaya tapi ketuhanan dalam pandangan perjanjian baru itu Adventisme juga percaya yaitu ada Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan. Tapi kalau Yudaisme mereka hanya anggap satu kesatuan kealahan itu saja. Dan juga Adventisme melarang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan Tuhan yang Esa adalah Tuhan seluruh alam semesta, bukan hanya Tuhannya orang Advent saja. Berikutnya doktrin akhir zaman. Ada kebangkitan bangsa Yahudi secara nasional, ini mereka anggap itu secara nasional kebangkitan bangsa Yahudi itu masuk kepada akhir zaman. Dan penggenapan dalam nubuatan mesianik, di mana Tuhan Yang Maha menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan bangsa Yahudi itu secara nasional, secara bangsa mereka berkumpul lagi, walaupun memang sekarang sudah berdaulat, mungkin dari negara Israelnya, tapi mereka berharap bahwa nanti akan satu masa mereka ber, uh, menguasai dan bersatu kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang mereka, uh, kepada nenek moyang mereka, dan mereka percaya tanah perjanjian itu akan menjadi pusat dunia di mana bangsa-bangsa itu akan datang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan di satu masa kerajaan mesianik ini, mereka percaya nanti akan ada satu kebangkitan bagi orang mati. Jadi yang mereka percaya adalah hanya akan di dunia ini saja. Gitu. Mungkin itu dari beberapa beberapa aliran boleh saja ada yang menganggap dengan cara yang lain, tapi tapi dari materi ini mereka kembali lagi tergantung kepada ajaran rabi-rabi yang diikuti. Dan Adventisme merang, menganggap bahwa akhir zaman itu dimulai dari masa penghakiman 22 Oktober 1844, di mana gereja diminta untuk mengabarkan Injil yang kekal, di mana nanti juga akan ada pemaksaan ibadah di hari sabat yang tidak alkitabiah, sabat palsu, dan ada pencurahan roh kudus bagi orang yang tetap setia pada Tuhan, ada pemeteraian, penutupan pintu pertobatan, kemudian ada tujuh malapetaka, barulah kedatangan Yesus Kristus kedua kali seribu ta seribu tahun di surga iblis dan malaikat jahat di bumi dan pembersihan bumi dengan api neraka dan manusia hidup di bumi yang baru ini hanya secara ringkas saja bapak ibu bisa mendapat sahabat-sahabat konsep semuanya bisa menonton kembali tayangan-tayangan konsep bisa di scroll di channel youtube nya semua sudah ada dibahas di konsep baik kita akan melihat lini masa umat tuhan atau gereja di wahyu 12 ini ada perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Di mana perempuan ini ada ciri-ciri khususnya di pasal ayat 1 sampai 5-nya dijelaskan. Secara singkat, anak laki-laki ini ialah merujuk kepada Yesus Kristus, sang Mesias yang datang pada masa gereja pada saat itu adalah bangsa Israel. Kemudian di ayat 14, jadi gereja yang pertama pada saat itu pada saat Yesus Kristus lahir adalah merujuk kepada bangsa Israel atau perempuannya pada saat itu adalah bangsa Israel. Wahyu 12 ayat 14, perempuan itu dipelihara jauh dari naga yang menyerang di padang gurun selama satu masa, dua masa, setengah masa. Di mana periode ini adalah 538 sampai 1798 Masehi. Di mana itu terkenal dengan zaman kegelapan. Saat itu kekristenan melanjutkan gereja yang pertama. Jadi perempuan di ayat 14 ini merujuk kepada kekristenan, melanjutkan gereja yang pertama. Mereka disesah dan dilarikan ke padang gurun untuk dilepaskan dari penganiayaan yang ada di Eropa. Khususnya nanti akan di ayat, lima, ayat 15 sampai 17 mereka akan ditolong oleh bumi. Setelah lewat 1798 lari dari penyesahan di Eropa, yaitu tiba di tanah yang baru yang um, di mana mereka bisa bebas memeluk agama mereka di di Amerika Serikat, kemudian perempuan itu melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Kekristenan itu muncul di Amerika, namun ada satu yang akan diserang oleh iblis yang memiliki ciri-ciri khusus, di mana ayatnya dikatakan: "Marahlah naga itu kepada perempuan dan memerangi keturunannya yang lain." Keturunan yang mana ciri-cirinya ialah yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah gereja yang melanjutkan gereja yang pertama Israel, gereja yang kedua kekristenan. Ini berarti ada tiga masa dari perempuan itu, tiga masa umat Tuhan gereja itu. Yang pertama adalah Israel, kekristenan, dan juga yang memiliki hukum Tuhan dan uh, menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Secara singkat, kurang lebih seperti ini ciri-cirinya. Yang pertama, dia akan bersifat internasional dan mengabarkan Injil yang kekal ke seluruh dunia. Kemudian dia mengumumkan bahwa waktu penghakiman telah tiba. Dan menyembah Allah pada hari sabat, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mereka akan menentang Babylon ataupun gereja yang murtad. Menentang tanda binatang. Memelihara sepuluh hukum Allah. Dan memiliki iman Yesus Kristus. Apa itu iman Yesus Kristus? Di sini kita mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus dan seperti di sebagai seperti bagaimana dia beriman. Kemudian muncul dari keturunan perempuan yang mengandung Israel memiliki kesaksian Yesus yaitu Roh Nubuat di Wahyu 19 ayat 10 dan muncul dari bumi atau dari Amerika Wahyu 12 ayat 13 sampai 18 dan ciri khas khususnya adalah muncul setelah 1260 tahun yaitu setelah 1798 Masehi. Sebagai kesimpulan, Yudaisme adalah agama kebangsaan. Agama nasional dari satu suku bangsa tertentu. Adventisme adalah agama ciar atau misionaris yang bisa mengabarkan uh, pekabaran mereka kepada orang banyak, tidak tertutup kepada satu etnis tertentu. Memang ada ajaran yang sama. Sama tapi milik perbedaan dan memang berbeda ajarannya ada ketiga hal ini. Kesamaan dan perbedaan yang dimiliki adalah oleh karena Alkitab yang dipercaya. Yang pertama dia sama-sama ada perjanjian lama, tapi kenapa berbeda? Karena setelahnya ada yang percaya perjanjian baru dan ada yang tidak percaya perjanjian baru. Oleh sebab itu, Adventisme dan Yudaisme itu tidak identik. Tidak identik, tidak sama. Jauh berbeda. Sekalipun ada beberapa kesamaan. Dan lini masa umat Tuhan, bangsa Israel itu adalah perempuan yang pertama di Wahyu 12 ayat 13, kekristenan itu perempuan yang berikutnya yang diserang dan bersembunyi di padang gurun dan akhirnya adalah muncul gereja yang benar yang dari Amerika setelah 1798 mengabarkan secara internasional mengabarkan penghakiman hari Sabat. Dan kita bisa dalami ini kembali dari kitab Wahyu. Demikian yang saya boleh sampaikan. Terima kasih, semoga boleh menolong kita semua. Kami kembalikan kepada uh, pembawa acara. Baik, terima kasih, Pendeta Muda Jeremy Tajulu, untuk pemaparan yang telah disampaikan bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat uh, konsep yang menyaksikan tayangan ini. Dan juga bagi saudara-saudara nantinya yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, apapun denominasi yang kita yakini, pada malam hari ini kita dapat gambaran bahwa Adventisme dengan Yudaisme tidak sama, eh, jauh berbeda. Jadi jika ada pandangan-pandangan dari saudara-saudara yang mengatakan bahwa Advent itu adalah Yahudi, nah tentu tidak ya. Kalau saya lihat dari pelajaran ini, justru ada orang Yahudi yang bisa jadi Advent. Tetapi, kalau orang Advent tidak bisa jadi Yahudi, ya, karena tadi dikatakan Yahudi atau Yudaisme itu adalah agama keturunan. Ya. Jadi, kalau misalnya pendeta muda Alex mau jadi orang Yahudi, ya, kayaknya nggak bisa ya, karena nggak ada keturunan Yahudi, adanya keturunan Sunda, ya, jadi agak susah juga. Baik, jika ada pertanyaan, saudara-saudara. Bisa disampaikan di kolom komentar. Kita bisa bahas sama-sama pelajaran yang menarik pada malam hari ini terkait Adventisme dan Yudaisme. Jadi ada pertanyaan ini, Selingan. Pertama, eh, jadi kalau menurut pemaparan atau menurut pendeta muda Jeremy, nanti boleh juga diantar kita yang memberikan tanggapan mana yang paling menurut? Mana yang paling menurut? Dan menerapkan ajaran Firman Tuhan secara keseluruhan, apakah orang Advent ataukah Yahudi. Ya, jadi, ini pertanyaan yang masuk pertama, ya. Saya juga nanti, pendeta muda Jeremy lah, menanggapi. Saya hanya membacakan: mana yang paling menurut, menerapkan atau menerapkan ajaran Firman Tuhan secara keseluruhan, apakah orang Advent? atau orang Yahudi. Silakan pendeta muda Jeremy. Baik, terima kasih pendeta. Terima kasih juga untuk yang telah bertanya. Ketika kita mau dibandingkan, tentunya ada pepatah harus apple to apple ya, harus setara mereka. Namun kita melihat tadi bahwa ada perbedaan. Khususnya tadi mana yang lebih menurut menyampaikan. Uh, firman Tuhan menerapkan ajaran firman Tuhan atau Alkitab ya ketika kita mau bandingkan ternyata kan tadi kita lihat um, Advent dengan Yudaisme sama-sama percaya perjanjian lama tapi Yudaisme sendiri tidak percaya pada perjanjian baru artinya mungkin yang pertama tidak bisa dibandingkan namun ketika kita mau per melihat perjanjian baru perjanjian lama uh, ya mereka hanya percaya perjanjian lama seperti ya Yudaisme hanya percaya perjanjian lama dan berikutnya, mungkin kalau ditanya untuk badan secara keseluruhannya, ya tergantung melihat, karena bisa juga berkembang seperti itu ya, ada pemahaman yang berkembang, bisa saja ada yang dulu tidak dilakukan, tapi sekarang dilakukan, bisa saja ada yang dulu tidak di, uh, di, dulu dilakukan, sekarang tidak dilakukan, ada yang dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan ya, seperti itu ya, ada perkembangan intinya mungkin seperti itu Pendeta yang bisa disampaikan. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan. Baik terima kasih Pendeta Mudajari. Jadi kita tidak bisa ini ya, ya bandingkan berdasarkan tolak ukur yang sama. Walaupun ada tolak ukur yang sama tadi perjanjian lama, tetapi secara tolak ukur ada perbedaan ya. Jadi kalau kita orang-orang Advent ini percaya Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, tapi kalau orang Yahudi ada tolak ukur yang lain ya, termasuk pengajaran dari rabi-rabi mereka. Gitu ya. Baik. Mungkin ada yang mau menanggapi eh, dari pertanyaan tadi? Saya serahkan waktu ini mungkin sedikit menanggapi pendeta muda Dwi, boleh? Dari pertanyaan tadi kebetulan saya tadi lagi ngetik ya, mungkin boleh diulangi pertanyaannya jadi um, kalau dilihat dari materi ini sebenarnya siapa yang lebih menurut uh, atau mem, apa, melakukan uh, firman Tuhan secara keseluruhan orang Advent atau orang Yahudi itu baik, oke okay. terima kasih, mungkin secara hukum mereka menuruti, walaupun uh, ada salahnya juga gitu ya Uh, karena mereka menutup secara ilegal, uh, secara legal ya gitu. Tetapi uh, di dalam uh, beberapa hukum seperti hukum upacara itu diberikan adalah untuk uh, seperti uh, mengenai acara mengenai uh, bait suci itu adalah mengajarkan tentang uh, pelayanan Yesus di bumi ini maupun di, di salib sampai sekarang ini. Nah, ini pekerjaan Yesus. Mereka mempelajari hukum itu tetapi dia menolak Yesus sebagai penggenapan daripada yang diajarkan daripada hukum-hukum itu, hukum upacara itu. Nah, dengan demikian itulah kesalahan terbesar daripada agama Yahudi yaitu menolak Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian tidak bisa dikatakan mereka lebih menurut daripada kita. Nah, sekarang ini agama-agama di dunia ini kalau dipandang daripada hukum Tuhan dan Yesus ini, ya, saya pikir cuman Gereja Advent yang punya komitmen secara penuh untuk menuruti uh, hukum Tuhan dan juga uh, Yesus itu sendiri. Ada orang yang menuruti hukum Tuhan tapi setengah-setengah agama ya maksudnya. Ada agama yang menuruti, mengajarkan hukum Tuhan tapi setengah-setengah, mengajarkan babi haram tapi uh, udang dan lele uh, tidak diharamkan misalnya. Ya setengah-setengah. Uh, Yahudi dia menuruti hukum Tuhan secara legal, tapi dia menolak Yesus sebagai pembuat hukum itu sendiri. Ya, jadi uh, sama saja. Nah, uh, agama yang lain juga ada yang dia menolak hukum Tuhan, percaya Yesus. Jadi kebalikan daripada uh, agama Yahudi itu sendiri. Nah, Advent dia menuruti uh, punya komitmen yang kuat untuk menuruti hukum Tuhan dan juga untuk uh, mempercayai Yesus. Nah, saya pikir. Uh, kalau bicara seperti itu yang komitmen ya kalau masalah tingkat penurutannya mungkin itu uh, apa namanya uh, pengukurannya agak susah tapi kalau dari komitmen untuk menurut dan percaya Yesus saya pikir uh, Advent uh, berada di tempat yang yang lebih benar terima kasih oke okay. baik terima kasih pendeta Dwi Cahyono ya walaupun sekali lagi uh, kita tidak menilai secara individu ya karena kita tidak berhak dan tidak bisa menilai secara individu, kita melihat secara umum saja. Jadi uh, terima kasih sekali lagi Pendeta Muda Dwi Cahyono. Uh, ada pertanyaan nanti mungkin sebelum Sir atau Pendeta Milton Pardosi menanggap pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan kedua nanti mungkin akan sekaligus diberikan tanggapan. Ada masuk dari Facebook saya lihat dari sahabat konsep William Peter Rolam Hot Panggabean. Ya, selamat bergabung, Saudara William. Pertanyaannya adalah, apakah ada dari denominasi Yudaisme? Tadi kan ada jelaskan ya beberapa denominasi Yudaisme. Apakah ada dari denominasi Yudaisme yang percaya diselamatkan oleh penebusan Yesus di kayu salib? Atau semua denominasi percaya bahwa diselamatkan karena hukum Taurat saja? Jadi pertanyaannya, apakah dari beberapa denominasi Yahudi ini mereka semua uh, tidak percaya akan keselamatan oleh Yesus Kristus dan mereka hanya percaya kepada keselamatan oleh hukum Taurat saja? Ya, itu mungkin pertanyaan dari uh, saudara William. Boleh ditanggapi, pendeta Jeremy? Terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi, ketika ditanya penebus, ada yang percaya penebusan Yesus Kristus atau tidak, um, yang sejauh yang saya dapatkan adalah mereka tidak ada yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus. Tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinanti-nanti. Namun, dalam denominasi-denominasi itu, Perbedaannya adalah mungkin karena sudah ada yang beragam faktor, ya. Mungkin sudah berbeda tempat tinggal, berbeda cara berpikir, dan mereka lebih punya mengikuti aliran dari sang rabi yang mereka um, yang ikuti, seperti itu. Yang dimana mereka dapat pengajaran dari sang rabi tersebut, tentunya ketika orang Yahudi agama Yudaisme itu mereka percaya pada Yesus Kristus. Yang pada intinya, nanti kalau percaya Yesus Kristus sebagai Mesias, ya. Kenapa tidak jadi Kristen? Seperti itu, kan? Karena, kan, tentunya kalau percaya Yesus Kristus, nanti mengikuti Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja, dan tentunya, ya, mereka akan terdorong untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Mungkin seperti itu, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta Muda Jering. Uh... Ada tanggapan lain, pendeta Edwin boleh menanggapi pertanyaan dari saudara William ini. Mungkin dari uh, sisi pendeta Edwin, bagaimana menanggapi jika ada yang bertanya demikian? Oke, baik terima kasih. Jadi kalau ada berat kalau ada orang denominasi uh, yang percaya kepada Yesus berarti dia sudah Kristen. itu tetapi sejauh ini yang kita pahami dan juga kita pernah lihat bahwa mereka masih belum percaya dengan Yesus Kristus dan mereka masih tetap mengikuti uh, hukum dan begitu. Jadi uh, saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi sudah jelas bahwa uh, di sana perbandingannya gereja Penduduk Judaisme bahwa mereka tidak mengakui bahwa penebusan itu dilakukan oleh Kristus. Dan sejauh yang saya pahami Judaisme berbeda dengan gereja Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Pendeta Pasaribu untuk tanggapannya. Jadi kalau mereka percaya Yesus ya berarti mereka menjadi Kristen ya atau pengikut Kristus baik uh, saya akan memberikan waktu ini kepada berita Milton Parosi uh, pertanyaan pertama tadi kalau menurut pandangan saya kira-kira mana yang kalau ditimbang-timbang ya menurut orang Advent atau orang Yahudi lalu yang kedua tadi mengenai apakah ada orang Yahudi yang uh, secara denominasi Yudaisme tadi yang percaya akan keselamatan melalui Yesus Kristus nah, ini mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaan yang kedua ini kalau contohnya orang Yahudi tidak percaya akan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias, dan mereka masih menantikan Mesias yang lain, ya, bagaimana pemahaman mereka tentang penantian Mesias ini? Gitu, apakah ini pada hari penghakiman atau seperti apa? Silakan, Pendeta Arduzik boleh menanggapi. Baik, selamat jumpa kembali kepada sahabat konsep, baik di ruang Zoom ini maupun. Saudara-saudara yang menyaksikan dari live di FB ya. Pertanyaan ini panjang bisa dijawab 2-3 jam karena saudara pertanyaan-pertanyaan ini menyinggung dasar dari pemahaman. Agama Yahudi itu agama yang diakui dibangun oleh Musa. Itu sebabnya mengikuti aturan-aturan yang tadi dikatakan 613 itu dari kejadian sampai buku ulangan itu kalau total-total ya segitu banyaknya. Ya, karena itulah dasarnya. Seluruh tulisan perjanjian lama itu dasar hukumnya semua ada di Taurat itu. Ya, itu totalnya 613. Nah, kenapa orang Yahudi belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Mesias? Bagi saya, kalau saudara baca Injil, paling tidak ada tiga masalahnya. Yang pertama adalah, Yesus ini datang dari keluarga yang miskin sederhana makanya Yesus itu ditolak di kampungnya kan kalau saudara pernah baca buku Injil Yesus katakan Nabi itu pasti ditolak di kampungnya kenapa karena sudah dikenal oleh apanya oleh orang-orang bahwa ini orang miskin gitu bagaimana Mesias kok miskin gitu padahal katanya keturunan Daud keturunan Daud kan harusnya orang kaya gitu kan raja ya, tapi miskin yang kedua oleh karena Yesus itu melakukan pekerjaan yang tidak seperti yang mereka ekspektasi sebagai penggenapan Mesias perjanjian lama yang dibuatkan itu. Dalam perjanjian lama dikatakan akan datang Mesias yang akan membawa kelepasan, membangun kembali Israel. Israel dalam perbudakan Roma. Nah, Yesus datang malah sibuk ngurusin penyakit, ngurusin kerasukan setan. Terus kapan ini ngurusin pemerintahan politik mau melawan Roma? ini malah mati lagi ya kan bangkit hilang lagi ya kan nggak ketemu ketemu lagi karena udah naik ke sorga jadi bagi mereka ini bukan penggenapannya karena penggenapannya itu ketika mereka menginterpretasikan tulisan nabi perjanjian lama maka Mesias itulah yang akan membangun kembali kerajaan Daud. Makanya kan disebut sebagai keturunan Daud. Ya, anak Daud. Ya, harusnya kan menjadi raja. Nah, yang ketiga adalah oleh karena Yesus melakukan hal-hal yang bagi orang Yahudi di zaman Injil itu adalah hak prerogatif dari Allah. Salah satunya adalah mengampuni apa? Dosa. Ketika Yesus katakan dosamu kuampuni, bingung orang Yahudi. Loh, berarti kau oh, berarti sama dengan Allah. Anak Allah. Nah, ini yang membuat menjadi apa? Konflik. Padahal Musa sudah katakan akan datangnya nabi yang lebih hebat daripada dia. Kalau saudara baca dalam buku ulangan, ya, ulangan pasal 18, ayat 15, saya bacakan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu, demi namaku daripadanya, akan kutuntut pertanggungan jawab. Siapa yang dimasukkan Musa di sini? Apakah nabi-nabi Yesaya, Jeremia, dan sebagainya? Oh tidak, ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus, tetapi orang Yahudi di zaman Yesus salah memahami ayat-ayat ini. Nah, pembuktiannya salah apa? Di kalangan orang-orang Yahudi yang awalnya menolak itu, ternyata ada juga yang akhirnya menerima, ya, seperti Nikodemus, ya, seperti Saulus, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Nah, rupanya mereka akhirnya mulai berubah pola pikirnya. Melihat apa yang dikerjakan Yesus ini berbeda dengan ekspektasi mereka karena salah menginterpretasikan, apa menginterpretasikan ayat Alkitab, sehingga mereka akhirnya menolak Yesus. Kalau ditanya mana yang lebih setia menuruti perintah Tuhan, ya tergantung. Tergantungnya apa? Ya, orang Yahudi inilah aturannya, ya dia ikuti gitu. Walaupun aturan itu ada interpretasi manusianya di dalam. Tadi dikatakan oleh pemateri kita tentang hari Sabat itu ada 39 aturannya. Gereja Advent aturannya apa? Malah nggak bisa jawab kita. Oh aturannya cuma satu, nggak boleh bekerja hari sahabat, nggak boleh sekolah, contohnya nggak boleh nonton TV, nggak boleh baca koran dan lain sebagainya. Itu kan aturan juga, ya kan? Aturan itu dari mana munculnya? Ya dari gereja. Di Alkitab kan nggak ada ditulis nonton kok baca koran nggak boleh, nah, kan nggak ada. Hanya prinsip-prinsipnya saja kan di Alkitab dituliskan. Ya. Masalah halal dan haram bagaimana? Kadang-kadang ya darahnya pun kita nggak cuci bersih dari dagingnya sehingga akhirnya darah binatang itu masih ada masuk masuk sedikit dalam masakan olahan makanan yang dimasak oleh gereja Advent anggota jemaat mungkin umpamanya ya dan lain sebagainya jadi bagi saya begini saya tidak mau terjebak kepada mengunggulkan menghebatkan orang tidak tetapi apa yang sudah diimani apakah itu dilakukan atau tidak ya Nah, orang Yahudi kan dasarnya perjanjian lama. Orang Advent dasarnya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, sekarang bagaimana Saudara memastikan bahwa masing-masing itu mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya berdasarkan Alkitab yang digunakan. Ini yang harus saudara pahami baik-baik. Saya tidak mau bilang orang Advent itu lebih hebat menuruti hukumnya, yakin saudara-saudara. Gitu kan? Karena sudah matahari terbenam 6 jam setengah enam pun tokonya masih buka. Orang Yahudi jam tiga jam empat sudah tutup tokonya. Saya mau tanya mana yang lebih hebat? Ayo, kan? Jadi saya nggak mau terpancing begitu. Karena masalah menuruti hukum itu adalah tanggung jawab saudara dengan siapa? Dengan Tuhan, ya. Lemak nggak boleh dimakan, tapi kadang-kadang ibu-ibu lupa lemaknya masuk dikit-dikit kan -dikit, gitu. Jadi gimana? Padahal itu kan standarnya sama antara yang dipahami orang Yahudi dengan yang dipahami oleh Gereja Advent tentang lemak tidak boleh dimakan itu kan sama, darahnya kan sama juga. Tapi eh, saya tidak mau eh, menyatakan mana yang lebih baik, lebih benar mengikuti hukum tidak. Ya. Kalau masalah dia tidak memahami Mesias itu lain lagi, itu kan bukan masalah hukum. Tapi kalau bicara tentang hukum, maka kita harus berhati-hati karena masing-masing punya standarnya pertanyaannya adalah apakah saudara ikuti standar itu atau tidak. Ya, kalau enggak ya enggak ada bedanya kan gitu. Terima kasih, mungkin membuat kegelisahan di hati saudara ya enggak apa-apa supaya menemukan kebenaran. Baik, terima kasih. Eh, uh, saya untuk tanggapannya. Uh, ya jadi Itulah yang tadi ya bahwa ya kita biarlah memeriksa diri kita masing-masing lah dari mana kita pelajari apa yang kita ketahui ya kita turuti dan kita lakukan tanpa kita mencoba mengukur-ukur mana yang lebih uh, hebat atau mana yang lebih baik dalam hal pengetahuan. Menurut baik, uh, ada satu pertanyaan lagi saya lihat di sini. Hmm, saya akan minta pendeta Jeremy untuk menanggapinya. Apakah pada agama atau denominasi non Advent, ya, apakah pada denominasi non Advent ya? mungkin Kristen lain tidak ada kesamaan sama sekali dengan agama Yahudi, atau hanya Advent yang punya sedikit kesamaan dengan agama Yahudi? Ya, jadi walaupun tadi kita lihat dari tolak ukur Advent ya, karena kita Pembahasannya mengenai Adventisme dan Yudaisme. Kalau kita coba perluas, eh, apa namanya, pemandangan kita tentang agama Kristen lain, apakah Pendeta Jeremy? Ya, menurut Pendeta Jeremy lah, ada nggak dari beberapa denominasi lain yang di luar Advent yang mungkin memiliki kesamaan dengan Yudaisme? Silakan, Pendeta Jareni. Terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu ada juga yang memiliki kesamaan di luar dari Adventisme yang memiliki kesamaan dengan Yudaisme. Yang pertama mungkin denominasi-denominasi yang percaya kepada hari Sabat juga. Karena bukan hanya gereja Advent yang percaya kepada pemeliharaan, pemeliharaan hari Sabat itu kan mereka juga punya kesamaan, e, mungkin juga ada yang percaya tentang hari penghakiman, mungkin ada beberapa pemahaman yang sama yang detail-detail seperti itu, karena kan beragam banyak aliran kepercayaan di dunia kekristenan, yang saya yakini ada juga yang memiliki beberapa kesamaan dengan agama Yahudi, mungkin untuk lebih kalau yang lebih gampang di Tangkap seperti itu, apakah denominasi tertentu itu percaya hari Sabat? Tentu kalau dibilang percaya hari Sabat, wah, ada kesamaannya di dengan Yudaisme. Nah, tapi kalau untuk hal-hal detailnya, mungkin kita bisa lihat pelajari lagi, bandingkan satu persatu atau beberapa denominasi yang kita tertarik untuk lihat, pelajari lagi lebih dalam, dan bisa dibandingkan dengan Yudaisme. Mungkin hanya sedikit secara umum yang saya bisa sampaikan. Untuk lebih detailnya, kita boleh pelajari lebih dalam lagi. Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, mungkin butuh ini ya, data-data, tetapi secara secara umum yang diketahui, kalau misalnya kita bahas minggu lalu, kalau ada yang ingat bahwa ada juga denominasi lain yang menguduskan hari sabat. Ya. Cuma ya yang mungkin secara jumlah keanggotaan dan Uh, luas apa namanya luas uh, pekerjaan pelayanan misinya itu gereja Advent yang seperti tadi disampaikan ya mungkin yang terkenal gereja Advent walaupun ada juga gereja lain yang menusukkan hari Sabat ya pendeta uh, Alex mungkin ada yang mau ditanggapi kalau misalnya ada yang tanya ya kalau misalnya ada yang tanya seperti pertanyaan ini apakah hanya Advent saja yang memiliki banyak kesamaan dengan Yahudi Oke, okay, baik. Terima kasih Pendeta Abi dan selamat jumpa kembali sahabat-sahabat konsep. Kalau ditanya apakah ada kemiripan agama Yahudi dengan agama-agama yang lain selain Advent? Karena kita temanya sekarang Advent, maka pemateri kita tadi sudah menyampaikan banyak kemiripan dan juga ada perbedaan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apakah ada non uh, non Kristen yang lain sama punya persamaan jawabannya prinsipnya banyak yang sama sehingga ada dedominasi, kan begitu kalau misalkan dia masuk kepada kesamaan saya lihat yang tadi boleh disampaikan prinsipnya sebenarnya sama semua Yahudi non Kristen dan yang lain itu kan kesamaannya adalah mau diselamatkan saudara, -saudara. kan itu konsep keselamatannya bahwa kita mau ke surga kan kemiripannya yang paling lihat jelas di sana. Tetapi dari perbedaannya tadi itu yang tadi disampaikan yang saya boleh yakini juga adalah berbicara mengenai hukumnya. Ada case yang lebih dominan dan yang tidak dominan di sana. Tapi mengenai kesamaannya semua kekristenan dan Yahudi pun berharap bahwa mereka pun diselamatkan begitu. Dengan kata lain, mereka pun mengharapkan raja itu, Mesias itu yang datang untuk membawa mereka ke suatu tempat yang mereka harapkan dalam hari. Dalam kategori ini tadi sudah disampaikan oleh materi kita eh, terhadap pelajaran bagaimana Kristen Advent ini dan Yahudi ini mereka menantikan raja, Mesias itu pembawa yang tadi pendeta Pardosi katakan adalah keturunan Daud itu. Nah, dengan kata lain kita boleh memahami inilah persamaan dari Kristen-Kristen yang lain juga dari mana mereka boleh juga percaya bahwa keselamatan itu e, mereka sedang nanti nantikan dan mereka tidak punya kuasa untuk menyelamatkan bagi diri mereka sendiri. Hukum mereka pun tidak bisa saudara. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Itulah kemiripan prinsip yang saya bisa sampaikan dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta muda Alexander. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dilihat kemiripan-kemiripan ada-ada aja ya. Karena faktanya kekristenan itu muncul dari Yudaisme atau dari Yahudi ya. Kita nggak bisa pungkiri itu bahwa kekristenan itu tidak muncul dari Yahudi. Faktanya bahwa kalau kita baca di kisah para rasul itu ya baik murid-murid Yesus pun itu adalah Yahudi, ya oke, okay, pendeta nguruh Jeremy ada yang mau menanggapi lagi, ya pendeta. Terima kasih, ya. Tadi, um, tentunya Yudaisme juga kan tadi terkenal dengan apa agama monoteistik terbesar, ya. Ada beberapa agama-agama lain yang menganut ajaran monoteistik seperti itu, kekristenan, Islam, ada kesamaannya juga, dan mungkin praktik-praktik uh, penyembelihan kurban seperti itu praktik-praktik berpuasa mungkin seperti itu peneta yang ada percamaan-percamaan juga yang dari sisi-sisi yang lain antara yudeisme dengan agama-agama di luar lainnya tentu namun kalau bicara tentang adventisme tersendiri hanya terkesan tadi ada tambahan dari uh, salah satu sahabat konsep di sini peneta dwi ya terkesan karena terkadang hanya advent aja yang kadang dicap sebagai yahudi gitu ya seperti, artinya dicap seperti mirip dengan agama Yudaisme mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya, pendeta muda Jeremy. Sebelum saya masuk ke pendeta Pardosi untuk memberikan tanggapan, ada pertanyaan lain. Saya lihat di sini ada ya. dari pendeta Adrian. Silakan. Saya mau tanya ini. Kan tadi sudah dibandingkan jelas bahwa Advent Yahudi ajarannya sesuai Alkitab. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan Advent ataupun Yahudi itu sepertinya radikal dalam menerapkan firman Tuhan. Contoh, masa harus sahabat, hanya ini aja nggak boleh. Kan nggak apa-apa, hanya lewat dikit. Contoh kayak gitu. Ini terlalu radikal ini janganlah kan Tuhan itu melihat hati, ya kan Tuhan itu lihat hati, janganlah kita terlalu radikal. Nah ini bagaimana? Apakah kita jadi umat Tuhan ini boleh nggak radikal atau enggak itu untuk khususnya agama? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Muda Adrian. Silakan langsung ditanggapi. Mungkin dari Pendeta Tejulu. Baik ya, tentunya nanti pendeta-pendeta yang lain boleh menambahkan juga. Ketika ada hal itu disampaikan, yang menjadi pertanyaan sebenarnya itu apakah menjadi alasan atas kelalaian orang tertentu seperti itu. Namun balik lagi, ketika kita menganut ajaran yang kita pegang, tentunya kita diharapkan untuk mengikuti sebaik-baik mungkin dengan sungguh-sungguh dengan sekuat hati kita, ya, di Alkitab dikatakan seperti kita mengasihi Allah kita itu dengan sekuat uh, seluruh tenaga kita, seluruh jiwa kita, seluruh hati kita seperti itu. Jadi, mungkin kata radikal ini tergantung sisi pandangnya lagi, balik lagi. Kalau orang lain lihat kita radikal, ya, itu kan karena dari sisi pandangnya. Namun, kalau dari kita melihat diri kita sendiri, tentunya kita punya motivasi untuk menuruti mengikuti ajaran yang kita percaya mungkin seperti itu, Neta. Tapi balik lagi, ketika ada orang yang kurang dalam hal penurutan, mungkin jangan sampai kita um, menghakimi, membandingkan diri kita lebih baik atau tidak. Yang bisa saja muncul kata-kata yang menyakiti, menyinggung perasaan. Dan itu saya rasa kurang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Neta muda Jeremy. Jadi intinya. Ya, kalau misalnya kita menuruti firman Tuhan, itu tidak bertujuan untuk kita memerendahkan orang lain, ya, atau kita mau menghakimi orang lain, gitu ya, ya radikal atau tidak. Itu ya, lihat dari sisi mana dulu, ya. Kadang-kadang orang bilang kita radikal karena mereka melihat ada sesuatu yang mungkin agak lain, gitu ya tetapi bisa juga orang bilang radikal karena mereka yang tidak mau menuruti hukum. Jadi orang yang menuruti hukum justru dibilang radikal karena mereka yang nggak mau menuruti hukum. Nah, kita lihat dari beberapa inilah beberapa uh, juru, uh, sudut pandang gitu ya. Nah, walaupun nanti mungkin ada ada lagi mungkin tanggapan lagi yang lain belum saya keser mengenai radikal ini. Ya, jadi ada juga sini penilaian-penilaian bahwa wah, akseler ini radikal ya dan sebagainya. Uh, saya juga ya, pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi uh, tergantung dari sudut pandang mana dan tergantung case-nya. Yang penting kita tulus saja dalam menuruti hukum Tuhan, tidak mau menghakim, tidak untuk menghakimi orang lain ya. Baik, Baik. Uh, saya langsung. Oh ada pendeta di, silakan. Ya, kalau seperti itu dibilang uh, radikal, kalau begitu yang benar yang bagaimana gitu? kalau penurutan kepada Tuhan eh, secara sungguh-sungguh menuruti secara eh, detil gitu walaupun pada dasarnya kita juga tidak ada yang apa ya nggak ada yang sehebat itu dalam penurutan begitu ya ya karena kita manusia masih tetap walaupun kita berusaha untuk eh, detil dan sebagainya gitu kalau itu dibilang radikal dicap sebagai sesuatu yang negatif maka eh, yang benar jadi seperti apa kan begitu. Nah, itulah jadi eh, jadi eh, salah karena e, kalau itu dianggap salah berarti yang kompromi itu yang dianggap sebagai benar. Jadi e, cara berpikir seperti itu, saya pikir e, perlu pola pikir seperti itu perlu, perlu diperbaiki ya. Karena terbalik-balik begitu. Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya mau dengar suara pendeta Riki mau dulu. Boleh pendeta Riki berikan tanggapan mengenai mungkin pendeta Riki pernah mengalami yang dibilang radikal. Lalu apakah ketika orang mengatakan radikal itu jadi kita bersalah atau pendeta Riki pernah lihat orang radikal lalu ya memang radikal itu tidak pas lah yang penting kita biasa-biasa aja atau gimana silakan ya sejauh ini sih belum pernah ya secara pribadi ada yang menyampaikan wah bapak radikal ya kayaknya belum pernah gitu ya tapi mungkin ya kalau seandainya itu sampai ke saya ya saya tanya dulu yang nanya itu paham nggak radikal itu apa gitu jangan-jangan pemahaman dia tentang radikal itu justru salah gitu ya nah tapi kalau saya pribadi ya kita nggak maulah terlalu pusing dengan tuduhan itu ya karena orang bisa tuduh tapi pada prinsipnya kalau saya mengikut apa yang Tuhan katakan di Alkitab lalu dianggap radikal ya nggak apa-apa juga gitu ya karena kan standar orang mungkin memahaminya berbeda gitu kan pengertian radikalnya dia juga mungkin beda dengan yang lain karena banyak yang menyederhanakan gitu ya karena kita berbeda yang beda itu langsung dicap radikal gitu padahal kan nggak juga gitu ya tapi karena mungkin belum paham atau nggak mau paham akhirnya ah sudahlah udah beda ini udah radikal saya sih melihatnya seperti itu gitu dan yang lebih penting mau dibilang radikal tidak radikal yang penting mengikut apa yang Tuhan sampaikan saya pikir itu jadi perhatian utama kita mungkin itu pendeta yang sedikit saya bisa tanggap baik terima kasih pendeta muda Arkimol oke okay, mungkin kita langsung aja ke Sir Ardosi ada dua pertanyaan tadi yang apa namanya yang dibahas ya mengenai kekristenan di luar Advent apakah ada juga yang seperti orang Yahudi lalu yang kedua mengenai ini tadi pendapatku Muda Adrian pertanyaan mengenai uh, radikalisme apakah orang Advent ini termasuk orang-orang radikal atau orang Yahudi juga adalah orang-orang radikal dan itu apakah menjadi salah ya mungkin itulah baik silakan baik terima kasih ya agama itu saudara-saudara paling tidak ada tiga lapisan dalam ajarannya. yang pertama itu adalah lapisan umum itu yang disebut dengan agama ajaran yang kulit kulitnya gitu dan itu hampir semua agama sama gitu. dalam level itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Agama yang benar ini ya. Ada lagi agama yang dari kuasa kegelapan berzina pun jadi katanya kan. Itu lain lagi. Ini yang benar-benar aja. Nah ini textbooknya walaupun berbeda tetap saja ada yang sama. Walaupun textbooknya berbeda. Yang kedua adalah ajaran agama yang ada kesamaan tapi penerapannya berbeda. Nah, ini khususnya kepada agama yang mempunyai textbook yang sama. Itu contohnya dalam kekristenan. Ada yang sama, tetapi kesamaan itu ada juga perbedaannya. Tadi kan sudah dijelaskan sama pemateri kita. Lalu yang ketiga, inti dari semua ajaran dari agama tersebut. Nah, itu sudah tentu pasti dia akan jauh berbeda karena itu sudah intinya. Nah, sekarang kalau saudara tanya, ada, apakah ada agama Kristen yang lain yang mirip dengan Yahudi? Ya, ada mungkin di, di layer yang pertama itu, ya. Mungkin sudah masuk ke layer yang kedua, ya. Ya, pasti ada lah Tetapi kenapa gereja Advent itu tanda kutip selalu dikait-kaitkan dengan Yahudi? Karena Yahudi itu ada dua yang spesial gitu ya yang spesial itu menjadi ciri khas mereka lah begitu ya yaitu hari sabat dan hal dan haram dan itu juga menjadi ciri khas gereja Advent gereja Advent itu kalau tanya mana-mana pasti orang yang ingatnya berhari sabat lalu tidak makan haram gitu ya kan tidak pernah kalau saudara diskusi gitu gereja Advent itu percaya Yesus ya itu diskusinya sudah jauh gitu pasti ujung-ujungnya hari Sabtu ya gitu atau enggak makan B1 dan B2 ya, iya gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situlah saudara pahami gitu tentang agama itu dengan tiga layer ajarannya. Yang setiap agama dunia ini pasti ada samanya, yaitu layer yang pertama itu mau textbooknya kitab apapun, pasti sama dia. Yang layer pertama, layer kedua itu kesamaannya pasti dalam textbook yang sama, tapi pasti ada bedanya juga. Gitu. Dan yang ketiga itu yang memang benar-benar berbeda. Nah, masalah tentang radikal, saudara-saudara, berhati-hati menggunakan kata "radikal". Ini saya kasih contoh saja. Waktu saya menyelesaikan disertasi saya, itu maka ada beberapa kali muncul kalimat radikal dalam disertasi saya, itu menyinggung tentang radikalisme yang muncul di Indonesia ini. Lalu ada koreksi yang saya harus hilangkan, kata "radikal" itu karena "radikal" itu, saudara-saudaraku. Itu tergantung tempatnya mau ditaruh di mana, apakah dalam hal negatif atau positif. Jadi, saudara tidak bisa gunakan itu sebagai sebuah diskusi ketika saudara berdiskusi tentang sebuah kebenaran. Jadi, radikal itu adalah berbeda dengan yang dipahami orang. Yang dipahami orang itu kan belum tentu salah karena itu adalah sebuah kebenaran, ya itulah yang dipahami orang. Nah kalau saudara berpikir berbeda, ya saudara dianggap radikal. Tapi itu kan tidak harus negatif. Itu bisa saja positif. Jadi berhati-hati. Beda dengan fanatisme. Fanatisme itu kalau tidak satu agama tidak mau salaman. Itu fanatisme. Itu bukan radikal itu. Itu fanatisme. Itu berbeda. Dalam hidup ini kita perlu punya sebuah sikap radikal, iya. Kalau bertobat jangan setengah-setengah, harus radikal. Makanya 180 derajat, kan itu kan radikal beloknya. Kalau saudara punya mobil pakai setir, itu beloknya mentok, itu sampai tak. Kalau beloknya cuma 20 derajat, itu belum radikal belok. Jadi berhati-hati kita memahami tentang konsep radikal itu. ya Karena itu tergantung di mana diletakkannya kata itu apakah dalam situasi negatif atau apa situasi positif Yesus itu berkhotbah membawa sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan pemahaman ahli ahli Taurat makanya dia membawa sebuah pekabaran yang radikal bagi orang Yahudi bagi Yesus itu enggak radikal itu memang itu kebenarannya jadi mudah-mudahan melalui diskusi kita pada malam hari ini sebagai closing statement saya supaya nanti tidak berulang lagi sama saya apakah agama gereja Masyarakat ketujuh 7 itu mempunyai benih datang dari ajaran Musa? Jawabnya ya dan pasti. Ya dan apa? Pasti. Karena gereja Masyarakat ke-7 itu ajarannya berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian apa? Baru. Perjanjian lama itu ya pusatnya kan di buku Musa itu dan dari situlah semua kitab-kitab perjanjian lama. Nah, orang Yahudi juga mendasarkan ajarannya sayangnya hanya di perjanjian lama, tidak menerima perjanjian apa? Baru, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mengklaim bahwa gereja Advent itu 100% sama identik atau apa. Tetapi gereja Advent mendasarkan ajarannya kepada perjanjian lama dan perjanjian apa? Baru. Itu aja. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih, Sir. Sudah sekaligus uh. sama closing statement. Jadi mungkin kita bisa memahami lebih baik uh, beberapa poin penting, khususnya mengenai radikalisme. ya. Baik, uh, saya berikan waktu ini untuk closing statement yang berikutnya dari pendeta Julu terkait materi kita pada malam hari ini. Silahkan. Terima kasih. Jadi pada saat ini, kita boleh tadi kembali boleh lebih memahami mudah-mudahan boleh semakin kenal tentunya dengan satu suasana bukan untuk mencari-cari kesalahan mencari-cari hal-hal yang kurang namun memang benar-benar rindu mau belajar dari Firman Tuhan salah satu sebagai uh, closing statement yang membuat kita bisa berbeda dari orang lain adalah bukan hanya sekedar mau Melihat orang lain itu memeriksa orang lain atau evaluasi terhadap orang lain, sehingga kita mungkin terkadang bisa menilai orang salah. Saya lebih benar, namun saya lebih mendorong memotivasi kita semua untuk boleh mengevaluasi diri sendiri, melihat apakah ajaran yang kita peluk sekarang sudah berdasarkan Alkitab, apakah ada yang masih kita abaikan, apakah masih ada yang dipertanyakan, sehingga... Alkitab dan hanya Alkitab sajalah yang kita boleh uh, pakai, khususnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai dasar iman kita semua. Kembali lagi, uh, kenapa ada persamaan antara Adventisme dan Yudaisme? Karena sama-sama Perjanjian Lama dipercaya. Artinya ketika Alkitab ini kita tinggikan, kita akan menjadi uh, percaya kepada Alkitab dan ada hal-hal khusus hal-hal penting yang kita miliki sebagai ciri khas kita masing-masing biarlah pelajaran ini boleh menolong kita semua membawa kita lebih dekat kepada Tuhan saja terima kasih Tuhan berkati baik terima kasih Pendeta Muda Jeremy Tajolo untuk closing statement yang telah disampaikan terima kasih sekali lagi bagi semua partisipan pada malam hari ini terima kasih juga untuk sahabat-sahabat konsep yang di Facebook yang menyaksikan tayangan ini saya boleh menyapa yang lihat di layar saya ini ada Ibu Nurhayati yang tadi bertanya Saudara William Pagabean dan juga saya melihat di kolom komentar ada lima jempol dari Sir Yunus Elon. Terima kasih saudara-saudara yang menyaksikan maupun juga sahabat-sahabat konsep yang tidak bisa saya sebutkan namanya tapi saudara-saudara yang tetap setia menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Senin depan di, di jam yang sama kita akan kembali bertemu yang akan membawakan materi adalah pendeta muda Edwin Pasaribu ya dengan eh, judul atau dengan pembahasan mengenai apakah gereja Advent ini bidat berdasarkan tuduhan-tuduhan dari uh, dari orang-orang uh, di luar di luar sana ya yang yang mengatakan bahwa Advent ini bidat apa itu bidat nah, nanti kira-kira akan dibahas oleh pendeta muda Edwin Prasaribu dengan uh, sangat luar biasa oke tanpa berlama-lama lagi kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya undang pendeta muda Adrian Runesi untuk pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami telah mengikuti akan kegiatan diskusi Alkitab. Biarlah pembahasan yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami khususnya sebagai umat-umat Tuhan agar kami boleh menerapkan akan firman Tuhan itu setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, berkati juga khususnya hamba Tuhan, Pendeta Jeremy yang sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan, bersama juga dengan Pendeta Pardosi dan hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan akan berkati semua agar mereka selalu diberikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap pelanan-pelanan mereka dan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Bapak di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, Umat-umat Tuhan yang sakit dalam keadaan sakit, Tuhan boleh berkati agar mereka boleh lekas pulih kembali. Yang lemah iman, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Semoga kita semua sehat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan kiranya memberkati kita semua.